Dalam kesempatan video kali ini, kami mencoba mengupas tentang berbagai sepeda motor yang rilis di Indonesia. Dengan harapan selain pecinta mobil, kami pikir mungkin di antara subscriber Car2 Channel juga mempunyai hobi tentang sepeda motor. Untuk itu mari kita kupas beberapa sepeda motor yang sedang laris dan digemari khususnya di Indonesia. Baru-baru ini, Honda resmi kembali merilis produk baru bernama XBlade 160 versi 2023. Motor baru Honda XBlade 160 versi 2023 ini memiliki desain yang sangat stylish dan sporty, dan dari segi harga, jelas motor baru Honda XBlade 160 versi 2023 ini memiliki harga yang lumayan murah. Tertarik dengan motor baru ini? Sepeda motor baru yang dimaksud adalah versi terbaru dari Honda XBlade 160-2023 baru. Model ini terlihat lebih keren dan memiliki fitur keselamatan yang lebih baik. It don't matter where we go. It don't matter if we lose it all. Honda XBlade 160 versi terbaru 2023 kini hadir dengan kombinasi warna baru dan stripe yang lebih keren. Dari segi desain, Honda XBlade 160 versi 2023 hampir tidak ada perubahan dibandingkan pendahulunya. Motor ini mengutamakan kenyamanan. Tampil dengan sarung tendon yang sangat tebal dan panjang, selain itu, posisi berkendara telah diluruskan demi kenyamanan. Dan di antara keistimewaan Honda XBlade 160 terbaru ini adalah hadirnya rem cakram di bagian belakang untuk tipe teratas. Selain itu, tipe ini juga dilengkapi dengan sistem pengereman berupa ABS. Meski ABS masih single channel yaitu untuk rem depan, namun Honda juga tetap mempertahankan tipe reguler dengan rem tromol belakang yang belum ABS. It don't matter where we go. It don't matter where we stay tonight.
Soal mesin, Honda XBlade 160 versi 2023 tetap dibekali mesin 162,71 cm3 1 silinder 4 TSOHC berpendingin udara. Motor ini memiliki tenaga maksimal 14,3 tenaga kuda dan torsi 13,9 Nm. Meski tenaganya terbilang kecil, hal yang paling menarik dari motor ini adalah banderol harganya yang sangat murah, di mana New Honda XBlade 160 dijual hanya dengan harga 17 jutaan saja. Cukup murah bukan? Namun harga ini adalah harga di India atau Bangladesh, dan jika diimpor ke Indonesia, harganya akan berbeda tentunya. Demikian review yang bisa kami berikan mengenai motor terbaru Honda yang bernama XBlade versi 2023, dan semoga segera meluncur di Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini.